Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, aktivitas belajar tatap muka belum diberlakukan. Siswa maupun guru diharuskan mengajar dan belajar melalui sistem daring atau online. Pemerintah diharapkan memperbanyak spot wifi sehingga meringankan beban kuota para siswa. Di sini ada belajar ya? Buat tugas? Kadang-kadang aja. Ketika ditemui di timur lapangan Puputan Klungkung, siswa kelas 6 Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Rina Agustina sedang mengerjakan tugas mata pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan via daring. Sambil mengerjakan tugas, Rina mengatakan, pembelajaran daring menuntut ia harus menggunakan paket data internet ketika gawai milik orang tuanya dipakai, sehingga ia harus keluar mencari spot wifi. Beruntung ia tinggal dekat lapangan Puputan Klungkung yang telah berisi spot wifi, sehingga hal itu dapat memudahkan ia dalam mengerjakan tugas. Ia pun berharap kepada pemerintah untuk memperbanyak spot wifi. Belajar online-nya di lapangan ini dari kapan? Sejak COVID. Ya, sejak hari ke sini? Jarang sih. Kalau bapaknya keluar, enggak ke sini. Biar ada wifi buat ngerjain tugas, kalau enggak ada paketan. Spot wifi lapangan Puputan Klungkung tidak hanya dimanfaatkan Rina, namun juga siswa lain untuk mengerjakan tugas dari sekolah. Indrawan, Bali TV.